Gelombang 5G adalah gelombang nar, gelombang api. Gelombang api hanya dapat dipadang dengan gelombang nur. Gelombang nur adalah gelombang salawat. Memperbanyakkan salawat akan menghancurkan nar, akan menghancurkan api yang berada dalam darah, kerana sekarang dunia kita dah tenat 5G, gelombang yang sangat-sangat kuat beredar di sekitar kita sekarang, yang mereka menggunakan sihir 5G. Lagi orang bertaubat kan? Ya, tak apa. Aku akan pastikan. Aku akan pastikan diorang semua ni dapat dakwah daripada kami supaya mereka tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Sekarang aku tahu. Kena sekarang kau masuk ke Etiop, kau semua masuk Etiop, kau gosakkan budak-budak kecil dengan konten-konten yang mengaruk tu semua. Itu kau punya kerja. Kau dah pandai sekarang eh? Yeah, kami akan hasut dari keturunan-keturunan Nabi kamu. Dia masuk, dia kacau budak-budak kecil dengan gelombang-gelombang 5G dia, gelombang-gelombang dia tu. Budak-budak terhasut dengan dia punya Allahumma salli 'ala Sayyidina Muhammad, agenda-agenda dia, sampai budak ketagih dengan tengok benda tu semua. Itu semua dia punya sihir. Dengar baik-baik. Salah manusia, bukan salah kami. Salah manusia. Nak aku cerita lagi tak? Baik kau cerita. Apa lagi kehebatan 5G kau tu? Kau buat apa lagi? Yang utama dia adalah merosakkan kaum manusia. Yang kedua? Merosakkan iman. Lagi? Dan korang semua akan... Aku tak boleh nak bercakap. Aku tak boleh nak cakap banyak kat sini. Aku tidak dibolehkan untuk bercakap. Cakap je. Kau beritahu bos kau tu. Cukup sampai di situ aku bercakap. Tak apa, kau tak cakap, aku cakap. Mengingat aku tak tahu. Ingat aku tak tahu. Aku tahulah bangsa kamu ni bangsa yang baca Quran pun kau senyum je, betul tak? Kami. Kami apa? Kau jangan macam-macam eh. Kau ingat kau diam, aku tak dapat kenal pasti kau kat mana. Kau ingat kau dia, aku tak dapat berhubung dengan kau. Aku tak dapat tengok kau kat mana. Kau jangan nak tipu kami. Perawat-perawat lain boleh. Boleh. Kau jangan. Ini semua kau punya kerja ni. Wabak apa lagi kau nak masuk? Wabak apa lagi kau nak masuk ni? Akan ada yang baru nanti. Wabak apa pula kau nak masuk? Itu rahsia kami. Dekat Mekah Madinah, kau dah asuk-asuk geng-geng atasan tu supaya kami tak dapat lihat Nabi SAW, supaya kami tidak dapat memberi salam pada Nabi SAW. Kau punya kerja, kau halang kami eh. Dengan kau. Dengan jin-jin semua sekali jadi pengikut kamu. Oh, ramai eh pengikutkan jin-jin kamu eh. Kau bodohkan jin-jin semua eh. Kau jangan macam-macam dengan kami. Kau jangan nak bagi tahu budak ni dari mana asal-usulnya. Aku akan bagi tahu asal-usul dia. Tidak, aku akan buat dia lupa walaupun dia tahu. Aku akan buat segala macam cara untuk buat dia tak tahu siapa diri dia. Aku akan pastikan dia tahu. Boleh? Kau bukan siapa-siapa dia, Syafiq. Jadi kau tak perlu, Syafiq. Kenapa aku bukan siapa-siapa? Sebab aku rendahkan diri aku. Aku dudukkan diri aku ni dengan rasa hinanya di sisi Allah. Allah yang bantu aku. Kerana aku tidak ada kuasa, tidak ada kudrat, tidak ada upaya, mereka upaya Allah. Kerana niat aku hanya nak bantu umat Nabi yang salam, maka siap sedialah kamu. Siap sedialah kamu dengan kebangkitan kami nanti. Aku tak nak dia tahu siapa diri dia. Nanti dia akan mendapatkan kelebihan daripada keturunan dia. Aku tak nak. Aku akan pastikan dia tahu. Bila dia berarti dah kenal dia. Berarti kalau dia bertakwa akan bertambah lagi seorang wanita. Aku tak boleh nak cakap. Nangis, tahu nangis. Padam muka kamu. Tapi budak ni istimewa bagi kami. Dia persembahan kami. Yelah, kau nak kacau dia. Kalau kau berjaya hasut dia, kau akan dapat ramai follower nanti. Kau akan dapat ramai yang percaya kat dia sebab dia ada kelebihan-kelebihan kat diri dia. Betul tak? Aku tak boleh nak cakap dia dari mana. Kau tahu dia dari mana? Aku tahu dia dari mana. Aku tahu. Aku dah nampak dah tadi. Keturunan dia dah bagi tahu dah tadi.
aku bisik, yang kau ni penipu. Orang merawat dia semuanya penipu. Banyak kali dah aku bisik. Dia cari juga perawat. Banyak kali dah aku halang. Dia cari juga, dia cari juga. Alhamdulillah, dia istiqamah follow aku. Dia yakin dengan aku, alhamdulillah. Sekarang dia dapat apa yang dia nak. Banyak dah aku peningkan kepala otak dia. Aku pusing sini, pusing sana. Dia nak tahu juga. Aku penat lah dengan manusia satu ni. Tak solat, tak nak baca Quran, tapi nak juga cari kebenaran. Bodohlah budak ni. Banyak kali dah aku usik dia tak payah solat. Sebab dia tak solat. Tapi dia dapat, kenapa dia nak cuba lagi, cuba dia, lagi. Dia dapat hidayah daripada Allah. Ha? Tak ada, dia takkan pernah dapat hidayah. Perempuan ni jahat, perempuan ni busuk, perempuan ni hina. Itu yang kamu bisik hari-hari dia. Sebab dia dapat hidayah tu, dia menang. Sekarang aku dah banyak kali ajar dia jadi jahat. Aku banyak kali pesongkan dia. Dia balik lagi, balik lagi ke arah yang betul. Letih aku. Ya, yeah. Kamu akan letih sampai bila-bila. Kamu dengar nasihat aku ni. Kamu jangan kacau lagi anak Adam ini. Boleh? Sebelum aku bangkitkan itu rasa aku. Aku tak boleh lepaskan budak ni. Budak ni dah jadi persembahan kami. Persembahan apa yang kamu buat ke dia? Itu urusan kami. Ha? Kamu nak jadi persembahan apa ke dia? Ha? Itu urusan kami. Ha? Kamu nak jadikan dia persembahan buria ke apa dia? Itu urusan kami. Urusan kami, urusan kami. Dia adalah urusan aku sekarang. Faham? Kau bukan boleh tolong dia pun. Tak ada siapa yang boleh tolong dia dah. Kau pandang muka aku ni. Aku pastikan kamu tidak ada dalam darah dia. Walaupun sebesar zarah pun nanti. Kami dah ada. Kamu tak akan ada dalam badan dia nanti. Dayalah. Seluruh darah dia dah mengalir. Kami semua ada aku, seluruh aku, darah dia. Aku akan pastikan dia darah tu bersih nanti. Bapak dia pun dah korbankan dia untuk kami. Kenapa kau nak masuk campur? Bapak dia punya pasal bapak dia lah. Kamu nak kacau dia buat apa? Ha? Kami dah ada perjanjian mati. Kenapa kau nak masuk campur? Kau ingat perjanjian kamu perjanjian betul? Itu perjanjian batil.